untuk bayang tu. Ya, tiap-tiap 28 tahun kami melintang di pokok ni mengganggu. Kita tengok celah-celah pokok ya. Kalau siang ni nampak terang kan. Kalau malam kita pandu pada cahaya. Selain cadangan? Cadangan tu lah. Kalau boleh ya, pokoknya terlindung sangat. Untuk kita buat zon hal laju lah. Sikit lah pendapat macam mana? Zona laju satu. Zona laju tu maksud dia macam mana? Pak Pandu, bila dia nampak hijau tu, dia orang sini tu. Dia orang kejar. Kejadian tu kat tengah jalan ni tu. Ha tu tengok mana ada tanda brake. Dia tekan brake. Dia tak tekan brake. Dia terus kepung orang rumah tu. Nasib baik tak kena rumah. Yang boleh buat segera. Segera apa? Yang satu ni. Kalau satu saya lepaskan satu ni boleh? Saya bincang dengan Amir. Sebab yang lain ni akan potong. Tapi tengah proses. Setahun lagi dia? Setahun lebih lagi. Boleh MMB? Kita akan berkata kerja. Kita akan minta Datuk Pandau untuk dudukkan. Kalau kata Datuk Pandau berkata, kita tengok. Bila boleh hantar pada Datuk Pandau? Saya rasa hantar Datuk Pandau. Dah hantar Datuk Pandau, beritahu saya balik. Saya minta tolong dia personal. Kita mungkin boleh buat Chinese. Pasang pengalangan je lah. Pasang pengalangan dengan hal laju. Ni hal laju berapa? 90. Mana keputusan yang kita dapat? Pasang dua signboard kiri dan kanan, tebang satu pokok. Pokok yang tak jadi ni dah janji orang.